Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal sebelum ayah meninggal, anak perempuan Rizwan Hashim telah banggakan ayahnya. Apa ceritanya? Separuh nyawa saya pergi selama-lamanya. Itulah ayat yang mampu diucapkan anak perempuan Allahyarham Rizwan Hashim yang meninggal dunia semalam waktu tengah sarapan pagi. Minta sedekahkan Al-Fatihah untuk ayah saya. Ayah, ini foto terakhir kita bersama. Beritahu saya bagaimana untuk menjadi kuat selepas semua yang saya lakukan adalah untuk ayah. Tak kuat, tetapi tak mengapa. Ayah sudah tidak sakit lagi, okey? Saya redha ayah, tetapi di mana saya nak cari semangat untuk bekerja bersungguh-sungguh jika semuanya memang untuk ayah? Saya paling rapat dengan ayah. Separuh nyawa saya pergi selama-lamanya. Tapi dia juga tetap redha dengan pemergian arwah walaupun pergi secara mengejut. Tapi pastinya kurang satu beban yang mungkin anak-anak arwah akan fikir kalau teringat Rizwan satu hari nanti bila anak perempuan dia dengan Didi alias Nordini tahun lepas sempat membanggakan nama mak ayah bila tamatkan pengajian dekat universiti. Dini yang merupakan anak ketiga dari 6 beradik ini habiskan pengajian dia dekat Uni KL dalam bidang sains mulanya, tapi berhenti atas sebab tertentu. Kemudiannya dia sambung pula dalam bidang perniagaan antarabangsa. Apa yang lebih membanggakan lagi, Dini dapat genggam segulung ijazah dia sambil jadi seorang isteri. Dini berkahwin dengan Hanif Lutfi 6 Januari 2021. Kemudiannya, Februari tahun lepas, diorang dapat anak perempuan yang diberi nama Hannah Jasmine. Tapi semua tu sekarang ni tinggal kenangan je, macam memori Dini dan adik-beradik lain dengan arwah ayah diorang Rizwan Hashim. Dating Corny doakan supaya semua ahli keluarga terus bertabah, dan dalam masa sama, Dating Corny doakan supaya roh arwah ditempatkan bersama mereka yang beriman. InsyaAllah. Al-Fatihah. Baik, itu je lah yang Dating Corny nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye! Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.